teman-teman, hari ini Umar akan membacakan aturan Umar di rumah. 1. Merapikan mainan setelah selesai bermain. 2. Belajar sehabis maghrib. 3. Mencuci tangan dan kaki setelah dari luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firza akan menceritakan tentang aturan rumah. Nomor 1. Pertama, setelah tidur terus berdoa. Nah, terus merapikan tempat tidur. Terus setelah itu mandi. Nah, terus setelah itu sikat gigi. Terus habis itu sarapan. Nah, terus setelah itu masuk sekolah. Nah, terus setelah pulang sekolah sholat, tidur siang. Nah, terus kalau mau main harus bilang mama, jangan langsung kabur, tidak sopan itu namanya. Nah, terus kalau mau jajan artinya harus bilang mama, nggak boleh langsung nggak boleh ngambil uangnya mama itu. Nah, terus kalau udah azan, kalau udah azan sore baru sholat. Terus setelah selesai pulang naik sepeda. Nah, terus mandi. Nah, terus setelah itu main. Nah, terus udah azan maghrib. Nah, terus sholat maghrib. Terus ngaji. Nah, terus udah isya tuh. Nah, terus sholat. Terus mengerjakan PR. Terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menceritakan tentang aturan agar kebersihan rumah. Yang pertama, merapikan di tempat tidurnya. Yang kedua gosok gigi terus mandi. Yang ketiga selesai sarapan rapikan makanannya. Terus yang keempat sholat duhur. Yang kelima bilang sama orang tua pas mau bermain. Yang keenam pas selesai main sholat asar. Pas selesai sholat asar mandi. Terus pas azan maghrib sholat. Terus yang kedelapan kerjakan PR. Terus pas selesai kerjakan PR gosok gigi, wudu. Terus kalau sudah gosok gigi sholat isya. Pas selesai sholat isya terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fahira akan menceritakan aturan di rumah. 1. Kita harus menghormati ke orang.
yang lebih tua. Seartinya kita harus menghormati ayah, bunda, dan kakak. 2. Menjaga kerukunan bersama kakak dan adik. Kita harus rukun kepada kakak dan adik, jangan berantem. 3. Saling menyayangi sesama anggota keluarga. Kita harus menyayangi keluarga kita atau saudara. 4. Saling menolong dan saling membantu. Kita harus, kalau keluarga kita kesusahan, kita harus menolong. 5. Ucapkan salam saat masuk rumah. Kita harus, kalau habis bepergian mau masuk rumah, kita harus mengucapkan salam, assalamualaikum. 6. Berpamitan saat bepergian. Kita harus, kalau mau bermain atau bepergian, kita harus pamitan. 7. Cuci tangan sebelum masuk rumah. Kita harus mencuci tangan agar kuman-kuman hilang. 8. Bertanggung jawab dengan barang milik sendiri. Kalau kita mempunyai barang, kita harus rawat baik-baik.